Diga que não é mesmo. Benda yang tadi kita potong kan nggak boleh nempel sama permukaan belakang. Nah, jadi yang kita ingin garis itu harus lurus sama ini yang benda kita ya, ikat sama tali ini. Kan kita garis nih, kalau udah setimbang ini kita garis, ya kan, yang segaris sama ini jika udah. Nah, nanti kita garisnya nanti, sekarang kita ganti dulu lagi bendanya. Udah, yuk. Sekarang kita uji yang di titik satu lagi. Nah, kita garis. Kita garis bawahnya juga. Sekarang uji yang terakhir. Permukaannya nggak boleh nyentuh ya, bangunnya nggak boleh nyentuh. Kita garis, dan ini juga kita garis. Bangun pertama kita, setelah digaris kita titikin di garis yang bertemu tiga garis berarti. Dan di sini kita seimbangin apakah dia seimbang.
sini perhatikan 8,3. Berarti tulis x-nya 8,3 dan kita ukur dari titik pusat ke sini 11,2. Jadi 11,2. Jadi titik ini itu nilainya 8,3 dan 11,2. Nilai dari titik sini ke sini itu 15,6. Kalau dari titik dari sini ke sini itu 10,1 satuan. Berarti nilainya itu 15,6 dan 10,2-an. Nah, berarti nilai dari sini ke sini itu 15,6 dan dari sini ke sini itu 10,3. Jadi nilai dari seluruhnya itu pada sumbu x 15,6 dan pada sumbu y 10,3.